بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حمدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita sama-sama mulakan kelas kita seperti biasa membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bilquran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر تلك كلي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله pada sahabat yang baru masuk yang memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baru saja masuk diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga semuanya berada dalam perlindungan Allah SWT, disihatkan tubuh badan dan juga sentiasa dalam perlindungan Allah daripada apa dia musibah, malapetaka dan bala bencana, insyaAllah. Jadi sama-sama kita niatkan dalam hati kita, sahabat semua, untuk kita menghadiahkan, untuk kita berniat bila kita membaca saja ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kita berniat supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, itu mentakarubkan diri kita kepada Allah SWT. Semoga Allah Taala memberikan keampunan dan rahmatnya buat kita. Dan juga kita niatkan untuk kita menghadiahkan semua pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para rasul, para nabi, para awliya, para syuhada, dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya kepada mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan roh mereka bersama para syuhada, para siddiqin, dan juga bersama para rasul dan juga para nabi.
Dan kepada kita yang masih hidup ni juga kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan meletakkan rahmat atau bersamanya dalam kehidupan kita sepanjang masa, insya-Allah. Baik, kalau dah bersedia, mohon saya bantu saya untuk kongsi, untuk share dengan seberapa ramai sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Walau di mana saja mereka berada, mudah-mudahan bacaan kita pada malam ini dapat diikuti oleh ramai hamba-hamba Allah yang cinta akan Al-Quran. Dengan disebabkan oleh usaha saudara-saudari, sahabat semua dengan share ataupun kongsi, maka bertebaranlah pahala di muka bumi ini lantaran daripada usaha sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Baik, kalau dah bersedia, jom kita baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan ya, kesihatan saya, kerana kebetulan ya, suara saya serak malam ni. Jadi, dan saya rasa, saya percaya berapa hari kita tak ngaji, dah mulalah kita rasa tak selesa kalau tak mengaji, betul tak? Sudah rindu untuk mengaji bersama-sama. Sebab kita dah biasa, kalau kita tak biasa itu lain. Kalau dah biasa sangat mengaji, sekali kita tak jumpa, tak mengaji, kita rasa lain kan? Itu menunjukkan bahawa cinta saudara-saudari kepada Al-Quran sudah semakin mendalam. Lebih-lebih lagi kalau sudah dapat membaca dengan tartil, dengan baik ya, insyaAllah. Baik, kepada sahabat-sahabat semua yang baru masuk, yang beri salam, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes. Selamat datang saudari Syamsinar Sahi. Rasanya saya baru tengok kali pertama. Alhamdulillah, kalau betul orang barulah. Alhamdulillah. Okey. Kalau ada bersedia, kita ke halaman 312. 312, muka surat 312. Sila ke muka surat 312. Malam ini kita akan mula dengan surah Maryam dan juga surah Toha. Kita akan habiskan surah Maryam dulu. Ada lagi 3 ayat ni, ayat 96 hingga 98. Habis saja ayat ni, kita akan sambung dengan surah Toha. Baiklah, kalau dah bersedia, bolehlah kita mula. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk seperti Puan Hilmiah, Hilmiah Muhammad Noor ni, saya tak pasti berapa kali baru mengaji, tapi rasa saya antara yang barulah. Jadi diharapkan istiqamah, istiqamah terus mengaji tanpa henti-henti ya. Kerana kita tidak boleh jemu dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini sebagai orang kata penyelamat kita di dalam kubur dan juga di padang mahsyar. Apa ramai orang yang membaca Al-Quran yang mayatnya ataupun jenazahnya itu terpelihara, tidak terseksa, tidak hancur di dalam kubur. Itulah yang kita harapkan ya. Supaya maknanya segala makhluk-makhluk Allah dalam kubur tak berani nak usik kita Okey, kalau dah bersedia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus الصالحات وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
Innalladhi, nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah, ya. Nalladhi, nal sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun baris atas terus ke dalam lam disertai dengan jod, di atas lam ada tasydid, jadi sini dengung, sini jod, ya. Dengung dua harakat dulu, jangan langgar. Innalladhi, zi di sini mat tabi'i dua harakat. Na'amanu, amat badal dua harakat. Manu, nu mat tabi'i atau mat asli dua harakat. Wa'amilu salihat. Wa'a, huruf ain jaga makhraj, bukan wa'a tapi wa'a. Ya, wa'amilu salihat. Okay, lus di sini, masukkan bunyi lam baris depan terus ke dalam suat disertai dengan jod tanpa membunyikan alif lam. Maknanya masukkan bunyi lam terus ke dalam suat, jadi bunyi dia wa'amilus. Ini dinamakan hukumnya ialah idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Eh? Wa'amilus sa. Tebal ya, huruf suat ni jangan baca sa tapi baca so. Kerana suat termasuk dalam huruf isti'la ya. Wa'amilu saliha. Ya, suat dua harakat. Liha har. Di sini har pedas. Ringan saja. Dan dua harakat juga. Mak tabi'i atau mak asli. Ti sayaj. Sayaj. Okay, huruf jim apabila dia mati di tengah-tengah kalimah. Kena lantun ya. Qalqalah sughra. Sayaj. Jangan baca sayaj alu. Bukan sayaj alu. Tapi bunyi dia. Sayaj. Sayaj alu lahumul. Ya? Sayaj alu lahumur rahmah. Umur situ alif lam. Syamsiah. Masukkan bunyi. Ya, bunyi apa tadi? Bunyi mim. Baris depan. Terus ke dalam roh. Tanpa membunyikan alif lam. Ini dinamakan idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Ya. Kemudian rahmah, huruf ra' kena baca tebal. Ra' bari atas kena baca tebal. Ra' tafkhim. Ya. Rah, bukan rah. Ya, tapi rah. Dan bunyikan ha pedas ini dengan betul. Rah. Ma, ma, maktabi'i, dua harakat. Nuhudda, nuhudda. Okay, dekat dal ada tasydid. Jadi kita baca tekan ataupun jod. Ya. Okay. Nu wud da wud da. Okay. Kita berhenti dengan mat iwat. Fa innama yassawnahu bilisanika litubashshira bih. Lagi sekali. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Fa innama. Okay, nun bersabdu atau bertasydid wajib dengung dua harakat wajib al-gunah. Fa innama ma mak tabi'i dua harakat. Yassaruna. Dekat sin ada tasydid jadi kita kena baca tekan. Yassaruna. Dan ra' bila dia mati huruf sebenarnya baris atas kena baca tebal ya. Yassaruna. Jangan baca yasarna, bukan sar tapi saw tebal ya. Yasarna, na sini maktabi'i, hubilisa, sa maktabi'i, dua harakat, nika, litubashiro. Okay, dekat shim ada tasydid, jadi kita kena baca tekan dekat sini ataupun jud. Bilisa, nika, litubash, litubash, ha, bunyikan. Tafashi pada huruf shim. Apa itu tafashi? Angin yang berhamburan. Ya? Ha, jadi kita baca bunyi angin tu jelas. Litubash. Litubashi rabihi. Rok, rok tebal, rok tafkhim dan rok bari atas. Bihil. Okay, alif lam qamariah. Bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan. Bihil muttaqi. Dekat ta ada tasydid jadi tekan. Mut. Taqi. Qi di sini mesti baca tebal. Bukan baca mutaki. Ini adalah huruf qaf. Jadi tebal. Mutaqi. Qi di sini mat
maksilah, eh maksilah pula, mad asli ya. Dua harakat. Nawatun dirabihi. Nun mati bertemu zal. Sorokkan bunyi nun ke dalam zal. Disertai dengung dua harakat. Ikhfa haqiqi. Ya. Watun, macam tu ya. Bukan watun, kita tak bunyikan nun tu dengan jelas. Nun tu kena sorok separuh ya. Watunzira bihi. Bihi di sini mat maksilah qasirah ada ekor ya ni dua harakan. Qawman ludda. Qaw ruqaf tebal, waw sifatnya lin lembut, maka muncungkan mulut. Eh, sahabat semua. Qawmal, mal sini alif lam, alif lam pula, tanwin bertemu dengan lam, jadi masuk tanpa dengung, tak boleh lama-lama dekat sini ya. Qawmal ludda, qawmal ludda, sini jod, di sini pun jod, ataupun di sini pun tekan, kerana dua-duanya ada tasydid. Qawmal ludda, berhenti dengan mat, mat iwak lagi ya, dua harakat. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ. Saya kalau sesema atau sempuk lagi lah pendek lafaz saya. Minta maaf lah berhenti banyak kali ya sahabat. Saya cuba untuk terus baca ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza. Wa kam min mati bertemu Hamzah. Tak boleh dengung izhar. Izhar syafawi ya. Wakam ah, okay, huruf ha sini ha simpul, jadi bunyi di dalam halkom ya. Wakam ah lak, okay, nun kaf, bila dia mati bunyikan hamahnya. Lak na na maktabi'i dua harakan. Qabalahum ba, bila dia mati di tengah kena lantun. Qab, huruf kaf tebal, jangan baca qab tapi baca qab. Qabalahum. Okay, mim mati bertemu dengan mim yang berbaris. Idgham mislain wajib dengung. Qablahum min qarnin. Nun mati bertemu qaf. Kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam qaf. Disertai dengung. Dua harakat. Ikhfa haqiqi. Min qar. Qaf tebal. Jangan baca min kar. Bukan kar tapi qar. Min qar. Ra bila dia mati sahabat ya. Huruf sebelumnya baris di atas, kena baca tebal. Min qar, qar, naikkan lidah ke atas. Min qarunin, nin, tanwin, baris baris dua di bawah, itu bergaris selari. Itu menunjukkan bahawa dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, itulah izhar halqi ya. Min qarunin hal, okay, has ini has simpul, bunyikan daripada dalam ya, tekak kita. Hal tuhisu, tuhisu, dekat sin ada tasydid, jadi kita kena baca njut. Tuhisu minhum, ya, kena baca njut dekat sini. Bukan tuhisu, tapi tuhisu min, tuhisu minhum. Nun mati bertemu ha, berarti kalau ada tanda mati, ada tanda sukun, maknanya dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, itulah izhar ya. Minhum, mim mati bertemu mim, kena dengung ya. Di sini wajib dengung idgham mislain ya. Minhum min ahadin, ya. Dari sini tidak ada tanda sukun, yang ini ada tanda sukun. Sekali lagi, apabila huruf nun itu ada tanda mati atau tanda sukun, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Izhar halqi lagi ya. Sini izhar, sini pun izhar. Minhum min ahadin au, ini pun sama tanwin, bila dia bertemu dengan hamzah juga tak boleh dengung. Izhar halqi, tandanya ialah nampak ni garis tanwin ini selari sama, berarti dia bertemu dengan huruf izhar ya.
Au tasma'u. Wow, sifatnya lain, jadi kita kena baca muncungkan mulut. Au. Au tasma'u lahum. Tasma'u lahum. Mim mati bertemu ra, tak boleh dengung. Zhar syafawi. Rikza. Rikza. Bunyikan hamas pada kaf yang mati. Rikza. Ya, kita berhenti dengan mat asli. Kemudian ada yang tanya, habis tu kenapa ada mim kat sini? Ha, apa sebab ada mim? Sebab ini menunjukkan kalau kita baca wasal, baca sambung, dia bertemu dengan huruf bismillah ni. Ha, jadi kita kena dengung, jadi iqlab. Tapi dalam konteks ini janganlah pula kita sambung ke sini. Ya? Sebab tak ada apa hal kita nak sambung, ya? Kerana kita baru belajar membaca Al-Quran. Tak perlulah kita nak baca macam orang-orang yang hafiz Quran. Ya? Dia bersambung-sambung. Okay. Berhenti di situ, maka hukumnya, apa? Apa hukumnya Rikza tu? Apa hukumnya? Aw tasma'u lahum rikza. Apa hukumnya kat sini? Semua tulis mak asli. Betul ke mak asli? Perhatikan betul-betul sebab ada huruf mim ni. Apa huruf yang sebenarnya kat situ? Apa baris yang sebenarnya? Kalau ada mim kat situ. Baris? Baris dua. Bila baris dua, hukumnya bila kita berhenti ialah mat, mat iwat. Bukan mat asli. Ya? Mat iwat. Ha. Ya, jadi sini mat iwat. Sebab di sini adalah baris dua di atas. Tapi dia buang satu baris tu digantikan dengan mim. Ha. Jadi sini sebenarnya baris dua di atas. Ya? Rik, za. Kalau kita berhenti za lah. Kalau kita terus zam lah. Ya? Okey, mat iwat. Boleh faham ya? Mana yang salah tulis tu? Alhamdulillah. Baik, kita baca sama-sama sebelum saya beralih kepada surah Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallazina amanu wa 'amilussalihat wa 'amilussalihati sayaj'alu lahum Rahmanu wudda. Lagi sekali. Wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahman. Tak sampai nafas lagi. Lagi sekali. Tarik nafas. وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين تقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Okay, selesai surah Maryam. Habis semua sebanyak 98 ayat. Baik, malam ni kita akan berjumpa dengan surah baru, iaitu surah Toha. Okay. Bagi sahabat-sahabat yang baru masuk, yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan yang mendoakan, saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Eh. Baik, bersedia semua untuk surah Toha. بسم الله الرحمن الرحيم طه
ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Okey, kita tengok hukum. Okay, ayat pertama. Tohang. Apa hukum tu? Siapa yang ada pengetahuan tentang dua huruf ini? Kedua-duanya kita baca dengan dua harakat. Tohang. Kita tak baca tohang. Tak, ya. Dua harakat saja. Dua sini, dua sini. Siapa yang tahu apa hukum dia? Ada tak orang yang tahu? Pengalaman dia lah. Dia pernah membaca. Baik, hukumnya di sini ialah mad asli. Mad asli. Ya, sunai. Ha, boleh tulis ya. Mad asli sunai. Bacaannya sama ada. Ya, dia mad asli sunai ni ialah mad yang berada di pangkal. Di pangkal ayat. Ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang ada. Ya, mad asli sunai ni yang terdapat pada pembukaan sesuatu ayat. Kalau dia berada di tengah macam ni, of course ini mad asli mutlak. Mad asli mutlak. Yeah? Tapi kalau dia berada di pangkal, dinamakan mad asli. Yeah? Thunai. Yeah? Thunai. Ada juga yang kata mad asli harfi. Tapi lebih tepat sekali, mad asli sunai. T-S-U-N-A-I-E. Yeah? Okay, bacaannya kekal dua harakat, dua ta, dua ha. Jadi jangan baca panjang toha, tak betul ya. Okey, boleh? Catat ya, buat catatan. Okey. Ma anzalna ma di sini mad jaiz asalnya adalah alif mad. Ya, alif mad. Okey. Dia bertemu dengan hamzah maka dia bercabang menjadi berkembang menjadi mad jaiz mumfasil. Ya, jadi 4 hingga 5 harakat. Ma anzalna nun mati bertemu zai, kita kena sorokkan bunyi nun ini ke dalam zai disertai dengan dengung ikhfa hakiki. Ma anzalna nah di sini mad asli ataupun mad tabi'i alaikal ya sifatnya lin lembut alaikal kal alif lam qamariyah bunyikan lam yang mati dengan jelas jangan lantun jangan baca alaikal ha, tak mau baca kala alaikal kal gitu je ya Quran huruf qaf kena baca tebal apa lagi ya, bila dia bertemu dengan ra mati dengan ra maka ra ini bila dia mati huruf sebelumnya baris depan kena baca tebal alaikal qur Qur, bukan kur, tapi qur, tebal ya. Qur'ah, ar sini mak badal. Na li tashqa, li tashqa. Okay. Huruf shim ni sifatnya tafashi, angin yang keluar banyak. Ya. Li tashqa. Ya, kita berhenti dengan mat asli ya, sahabat. Walaupun ada tanda panjang ini, ini berguna bila kita baca wasal. Baca sambung. Dia menjadi mad. Mad jaiz ya. Tapi sekarang ni dalam konteks ni saya berhenti. Maka kekal dengan mad asalnya itu mad asli ya. Okay. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Okay, ayat ketiga. Illa taz. Kiratan liman yakhsha illa dekat lam ada tasydid jadi kita kena baca njut illa dua harakat tazkiratan taz huruf zal lembut ya sentil lidah taz keluarkan hujung lidah illa tazkiratan ki ra baca tebal ra bari atas Tanwin bertemu dengan lam. Ya. Jadi kita kena masukkan tanpa dengung idgham bila gunnah. Ya. Illa tazkiratan limai. Limai. Nun mati bertemu ya. Kena
masukkan sepenuhnya ke dalam huruf ya disertai dengung dua harakat idgham ma'al gunnah ya. Yang ini tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Yang ini nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah. Sila tulis. Huruf idgham bila gunnah ada berapa? Huruf idgham ma'al gunnah ada berapa? Tulis. Supaya boleh satu ingatan. Siapa yang boleh tulis jawi itu ada aplikasi jawi, lebih baik tuliskan hurufnya sekali. Saya beralih sikit tempat duduk ya. Panas. Malam ni agak panas sebab itulah suara saya serak ya. Okay. Limayah syah. Huruf kha ya sahabat. Bukan huruf ha. Jangan baca limayah syah. Bukan yah tapi yah. Yah. Ya, bunyikan kha betul-betul. Okay, dan sya kita berhenti dengan mat asli ya. Okey, idgham bila gunnah ada dua huruf iaitu huruf lam dan ra. Idgham bila gunnah ada dua huruf iaitu lam dan ra. Ya. Maknanya bila nun mati atau tanwin baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan bertemu dengan lam dan ra, hendaklah kita masukkan ke dalam huruf yang kita jumpa sama ada lam atau ra tanpa dengung. Itu dinamakan idgham bila gunnah. Sementara idgham ma'al gunnah adalah pertemuan huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan empat huruf. Ya? Empat huruf itu ya, waw, mim, nun. Jadi bila bertemunya nun mati atau tanwin dengan empat huruf tersebut atau salah satu dari empat huruf tersebut, maka hendaklah kita masukkan sepenuhnya bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ditemui itu dengan dengung dua harakat. Itu dinamakan idgham ma'al gunnah. Ya? Okey. Seterusnya tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al ula tanzilam. Okay, nun mati bertemu zai, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam zai disertai dengung dua harakat ikhfa hakiki ya, dengung ya. Bukan baca tanzilam, bukan macam itu baca, tapi dengung dulu. Tanzilam, zi di sini dua harakat ma asli, lam tanwin baris dua di depan bertemu dengan mim idgham ma al gunnah. Tanzilam, lam tutup mulut, mim mana, mim ni pun tutup mulut, mim mati bertemu mim ni, mim mati, mim bertemu mim, ya ada dua mim dekat sini, jadi mim bertemu dengan mim yang mati, maka kena dengung ya, sini dengung, sini pun dengung. Tanzilam mimman, jangan langgar, jangan baca tanzilam mimman, tutup mulut tutup tapi tak dengung, tak boleh ya, ini semua kena dengung ya. Kecuali dekat sini. Nun mati bertemu kha, nampak ada tanda mati, tanda sukun, maka tak boleh dengung. Bahawa dia berjumpa dengan huruf izhar ya. Tanzilam mimman khalaqal. Huruf kha kena baca tebal, jangan baca khala. Tapi baca kha. Khalaqal. Huruf qaf juga tebal. Ya. Mimman khalaqal. Okay, alif lam di sini, alif lam qamariyah. Khalaqal au. Okay, huruf ra bila dia mati, huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Khalaqal au. Jangan baca khalaqal ar, bukan ar tapi au tebal ya. Naik ke lidah ke atas. Mimman khalaqal au was samawa. Wassama, di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi waw ini terus ke dalam sin disertai dengan jud. Ya, ini dinamakan idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Ya, wassama wa. Dekat sin ni ada dua ya, sahabat. Bila ada dua, bila ada tasydid di atas huruf itu, maknanya ada dua huruf itu. Huruf tu ada dua. Ya. Jadi sin yang pertama mati, sin yang kedua baris atas. Jadi sin yang pertama itulah yang sahabat-sahabat kena bunyikan safirnya. Ya, khalaqal arda was. Ha, bunyi angin kan, desir. Safir itu maknanya angin yang berdesir seperti bunyi belalang ya. Was sama wa. Ma asli, wa juga ma asli.
til aula, til alif lam qamariyah, aula huruf ain jaga makhraj dan kita berhenti dengan mat asli ya, lam dengan alif mat asli. Okey. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rah ya, Ar-Rahman. Okey, alif lam di sini alif lam syamsiah masukkan bunyi ya. Terus ke dalam ra dibaca dengan njut. Ar-Rah bukan Ar-Rah tapi Ar-Rah ya, njut dulu. Ya, ra ada dua kat sini dan tebal. Ra apabila dia mati dan baris atas kena baca tebal ya. Rah hal sini hal pedas. Ma mat asli. Nu alal. Alal. Jangan baca alal tapi baca alal. Hu ain je. Jaga makhraj ain. Nu alal. Sini ain. Sini pun ain. Jadi jaga ya. Ar-Rahmanu alal. Alal ar. Bukan Ar-Rahmanu alal arshis. Semua macam tak sempurna sebutan ain itu ya. Jadi sebut betul-betul supaya dia jadi makna yang betul ya. Okey. Sebab ini maknanya kita tak boleh main-main ya dengan huruf ya. Tak boleh maknanya kita ambil sambil lewa, kena baca betul-betul dengan makhraj yang tepat ya. Ar-Rahmanu 'alal alif lam qamariyah. Ar okey, ra ini apabila dia mati huruf sebelumnya baris atas kena baca tebal. Ar naikkan lidah ke atas. Alal ar shistawa, shistawa, okay, shis, ya. Bukan sis ya, ini huruf shim, ini huruf sin. Jadi shim ini kena baca bunyi tafashinya dan huruf sin ini bunyi safirnya. Alal arshis, shistawa, tawa, ta, ini huruf istifal, jangan tebal ya. Alal arshistawa, ya, wa di sini mat asli, dua harakat ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Lahu, hu di sini maksilah qasirah, ada waw kecil ni nampak ni ya? Jadi dua harakat. Ma, ma, ma tabi'i atau ma asli, dua harakat. Fis samawati. Fis di sini alif lam syamsia, masukkan bunyi fa terus ke dalam sin, disertai dengan tekan ataupun jod kerana di atas sin ada tajdid ya? Nama hukumnya dekat sini tanpa bunyi alif lam ni adalah alif lam syamsia ya? Atau idgham syamsi. Jadi kita masukkan bunyi fa baris bawah ni terus ke dalam sin tanpa membunyikan alif lam. Jangan baca lahu ma fil sama, bukan fil sama tapi bunyi dia fis sama. Lahu ma fis sama wa ma dua harakat, wa dua harakat, ma tabi'i atau ma asli belakang, ti wa ma, ma juga ma asli. Fil aw, fil alif lam. Alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sama-sama kita sedekahkan sekejap ya. Lepas ini habis ayat ini. Ayat apa nama? Ayat yang saya sentuh ni kita sama-sama sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah ya, kepada kakak. Pada Puan Mahindran Uda yang baru saja meninggal dunia. Baiklah. Takziah kita ucapkan kepada Puan Mahindran dan keluarga. Kerana kehilangan kakak yang disayangi. Baik, kita habiskan dulu ayat ni baru kita baca Fatihah. Okey. Lahu ma fis samawati wa ma fil alif lam qamariyah. Au ra itu mati kena baca tebal. Au. Aur ya. Di wa ma huruf dhad apabila dia baris bawah juga kena baca tebal kerana dhad itu sifatnya isti'la, tebal. Kita tak boleh baca wal ardi, bukan di ya. Wal ardi wa ma, di wa ma, ma asli.
Bainahuma. Ya, sifatnya lin lembut. Bainahuma. Ma ma'asli. Dua harakat. Wa ma ma'asli. Tah tathara. Ha, di sini ha pedas. Tah. Tah. Ya. Tathara. Okay, di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi ta terus ke dalam sa. Ya. Jadi, dinjut. Kerana ada huruf sa ni ada tasydid. Wa ma tahtathara. Okey, sebut huruf sa ni sahabat kena sentil lidah. Wa ma tahtathara. Ra kena baca tebal, ra dari atas. Dan kita berhenti dengan ma asli. Ini adalah huruf alif maqsurah ya, bukan huruf ya. Jadi jangan baca pula wa ma tahtathara ya, bukan ya ya, tapi tas tah tasaro ya. Okay. Baik, kita dah habis ayat sampai ayat 6 eh. Jadi sekarang kita sama-sama kita baca surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan pahala bacaannya kepada ya, kepada siapa? Kepada kakak, kepada Puan Mahindran ya, yang meninggal dunia sebentar tadi. Jadi sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa Allah Rahmah dan meletakkan rohnya sebaris dengan para syuhada ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih sahabat semua yang sudi sama-sama membaca Al-Fatihah tadi ya. Baik. Ayat ketujuh, ayat ke-8. Ketujuh dulu ya. Ketujuh dah sudah ke 8. Ayat ketujuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Sekali. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Saya minta maaf banyak-banyak malam ni. Suara saya tak berapa bagus, serak. Yang keduanya, nafas saya agak pendek malam ni. Kerana nak jadi semput lah tu agaknya. Ya. Ni tak boleh nak baca panjang sikit. Sesak nafas ya. Baik. Auzubillahimmanasyaitanirrajim. Nun mati bertemu ta. Kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam ta. Disertai dengung ya. Dua harakat. Ikhfa' haqiqi. Jadi bunyi dia wa tanja. Okey, dekat jim sini ada tanda sukun, maka kita kena baca lantun dengan lantunan kecil qalqalah sughra. Ha sini ha simpul ya. Wa tajhar. Okey, ra ini bila dia mati kena baca tebal ya. Jangan baca wa tajhar, bukan har tapi har. Naikkan lidah ke atas. Wa in tajhar bil qawli, bil alif lam qamariyah, qaw waw sifatnya sini lin, maka kita kena baca muncungkan mulut bil qaw, bil qaw li fa innahu. Nun bersabdu wajib dengung ya, wajib dengung. Fa innahu. Hu di sini mat silah qasirah. Ya ya'lamu sirra. Ya huruf ain jaga makhraj dan ya ni jangan tebal. Ya adalah huruf istifal. Jadi kita baca ya bukan yo ya.
فَإِنَّهُ يَعْلَمُ لَمُس di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi mim terus ke dalam sin disertai dengan jud. Kerana di atas sin ada tashdid. Dan di atas ra juga ada tashdid. Jadi kita kena dua kali jud. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سِرَّ وَأَخْفَى. Dan jaga bunyi kha, eh. Jangan baca wa'ahfa. Wa'akhfa. Ya, kita berhenti dengan mat asli. Ya. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Allah. Alif lam di sini, alif lam syamsiah. Masukkan bunyi alif ni terus ke dalam lam disertai dengan jod. Dan di atas lam ada tashdid. Ya? Sebab itu kita kena baca jod. Dan lam yang di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Dan jangan baca Allah, baca Allah. Ya? Hula ila la. Di sini panjang 6 harakat. Apa hukum dia? Ilaha illahu. La sini mesti baca panjang, eh. Tak boleh baca 2, tak boleh baca 4, tak boleh baca 5. Kena baca 6. Mandatory, eh. 6. Apa hukumnya? Siapa tahu? Dah banyak kali kita jumpa ni. La ilaha illahu. Itu mat, mat ta'zim, eh. Mat ta'zim, tepat sekali, eh. Itu satu mat yang sangat istimewa kerana dia bertemu, mat ini kita jumpa apabila la ini bertemu dengan kalimah tauhid ilah. Ha. Kalau la ada kalimah tauhid di belakangnya ilah, maknanya dia mengagungkan, membesarkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan dia. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia tu Allah lah, ya. Allah tu Tuhan kita, tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi ini namanya mat ta'zim, ya. Itu mengagungkan, membesarkan, ya. Okey. La dua harakat, illa, illa di sini lam ada tashdid, jadi kita kena baca injut. La sini dua harakat saja, hu. Hu, ya. Kita berhenti di sini, jangan baca hu satu harakat, kena baca dua kerana kita buangkan baris. Baris waw ni dia jadi tanda mati dekat sini. Jadi kalau ha waw mati depan hu, jadi kena panjang dua harakat. Allahu la ilaha illa hu illahu. Jangan baca illahu. Itu tak cukup tu, ya. Lahul asma'ul husna. Lahul alif lam qamariyah. Lahul. Dan ha sini, ha dhamir ni ataupun ha simpul ni kena jaga, eh. Bunyinya mesti daripada dalam halkum, eh, sahabat. Bukan lahul tapi lahul, eh. Sebut betul-betul. Dan alif lam di sini alif lam qamariyah. Bunyikan lam yang mati tanpa lantunan. Maksudnya jangan baca lahula asma. Tak mau baca lahula. Kita baca lahul asma'ul. As bunyikan safir pada sin yang mati. Ma'ul husna. Ma'ul di sini bacaannya panjang 4 hingga 5 harakat. Mat wajib mutasil. Ul husna. Hus. Bunyikan safir pada sin. Hus. Husna. Ya, kita berhenti dengan mat asli, ya. Okey. Wa hal ataka hadithu Musa. Wa hal. Ha, di sini ha simpul. Ya, bunyikan dalam. Ya, daripada dalam. Wa hal ataka. Di sini mat asli. Dua harakan. Ka hadi. Ka ha. Ha sini ha. Ha pedas. Di sini lembut, ya. Huruf dal ni tak boleh tebal, ya. Ka ha di. Di sini mak asli. Thumusa. Huruf tha sentil lidah. Thumusa. Mun dua harakat. Mak tabi'i.
sini kita berhenti juga dengan dua harakat, ya. Kita kembali kepada hukum asalnya bila kita berhenti, iaitu mad asli. Kemudian ada yang tanya, habis tu yang panjang ni apa? Yang panjang ni maknanya apabila kita baca wasal sambung kat sini, maka dia jadi mad jaiz munfasil. Ha, tapi kalau kita berhenti, kekal dengan hukum asalnya mad asli. Okay, mad jaiz itu hanya menjadi mad jaiz apabila alif mad bertemu dengan hamzah. Ha, maka ada tanda panjang ni. Ya. Jadi untuk lebih selamat, berhentilah sahabat semua dekat sini. Ya. Okay. Sebelum saya terlupa, takut saya terlupa. Surah Toha ini elok dibaca untuk melembutkan hati anak-anak. Anak-anak yang keras hati, anak-anak yang degil, anak-anak yang tak mau dengar kata. Hafal ya. Jadi, bila anak tu tidur, embus pada ubun-ubun kepala dia. Ha, itu ayat 1 sampai ayat 5. Sampai sini. Okay? Ha. Ni kena hafal lah. Sebab kalau kita nak buka Quran, depan dia, dia pun terkejut. Ya? Ha. Kita baca sekadar telinga kita dengar, kemudian kita hembus. Bacalah 3 kali. Ya? Hembus ke ubun-ubunnya. Mudah-mudahan anak-anak itu menjadi anak yang lembut hatinya. Ya? Okay. Seterusnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini sudah tadi. Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد سكالي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إذ رؤذل أبلي دي ماتي يا سابا لمبو سنتي لدا إذ رؤ كنا باجي تبال باري أتاس Ra'a sini mak badal dua harakat, na na mak asli dua harakat, na ra. Okay, tanwin baris dua di atas bertemu dengan fa, kena sorok dan dengung ikhfa hakiki. Na ra fa qala li ahlihim fa qa, qa tebal, jangan baca fa qa, fa qa eh. La li ah. Ha, sini ha simpul. Li ah. Dalam bunyi dia. Lihim. Lihim. Ha, sini ha simpul. Dalam bunyi dia. Li ah. Lihim. Okay. Mim mati bertemu kaf. Tak boleh dengung. Izhar syafawi. Lihim kuthu. Thu. Ya, bukan kusu. Kalau kusu huruf sin. Ini huruf tha. Sebut betul-betul. Ya. Li ah. Li ahlihim kuthu inni. Kuthu di sini panjang 4 hingga 5 harakat kerana waw mat bertemu dengan hamzah. Ya, jadi kita kena baca panjang. Ya. Kuthu inni. In di sini 2 harakat wajib al-gunah. Wajib dengung ada tasydid di atas nun. Ya. Ni di sini. Ya. Mat jaiz munfasil lagi. Ya, mat bertemu dengan hamzah lagi. Ya. Jadi, bacaannya 4 hingga 5 harakat. Inni anas. A, mat badal, 2 harakat. Nas, bunyikan safir pada sin. Nas, tu, na, ral. Na, 2 harakat, ma'asli, ral. Ya. Tanwin bertemu dengan la, masuk tanpa dengung, idgham bila gunah. Naral, ral, jangan baca naral, bukan ral, kena baca tebal ya, kan ra bari atas ya. Anastu naral, ral, la'ali. Okey,
kat lam ada tasydid, jadi kita baca njud, dan lam yang ini pun sama, jadi kat sini dua-dua kali njud ya. La'ali, li sini panjang, mad jaiz, kerana pertemuan ya mad dengan hamzah lagi ya. La'ali atikum, ar sini mad badal dua harakat, ti mad asli dua harakat, kum minha, mim mati bertemu mim, itu kan mislain, nun mati bertemu ha, tak boleh dengung, izhar halqi. Atikum minha biqabasin, biqa, jangan baca biqa, biqa, tebal qaf ni, biqabasin, biqabasin, tanwin baris dua, baris dua di bawah, yang bergaris lari, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, iaitu izhar, ya. Okay. Biqabasin au ajidu, au, muncungkan mulut sahabat, ya, kerana waw sifatnya lin, au ajidu alan nar, alan alif lam syamsiah, ya, masukkan bunyi lam terus ke dalam nun disertai dengung, kerana nun adalah huruf huruf gunnah, huruf dengung, ya. Kalau huruf lain tu kita njut, tapi kalau huruf nun dengan mim kita kena dengung. Ya, kerana ada dua nun kat situ, ada dua nun kat situ, maka kita kena dengung. Ya. Au ajidu alan nari huda, rihuda. Ra' sini, ra' tarqiq, ra' kecil, ya, ra' tipis. Ya. Jadi jangan baca tebal. Ya. Ha, kalau kita baca berhenti memang tebal, kena mengikut baris nun ini. Tapi bila kita baca terus, ra' ini kekal dengan baris bawahnya, maka dia menjadi ra' tarqiq, ra' tipis. Ya. Au ajidu alan nari huda. Huda. Da. Jangan baca huda. Kalau baca huda, da itu kasar. Tak tepat bunyi dia. Alan nari huda. Da. Ya, kita berhenti dengan mad iwad. Ya. Ini adalah alif ya sahabat. Ini bukan ya. Ini namanya alif maksurah. Ya. Jangan pula baca sebagai ya pula ya. Baik, seterusnya ayat 11. Falamma ataha nudiya ya Musa. Falamma, mim bertasydid wajib dengung. Ya, dengung dua harakat. Ya, wajib al-guna. Ma panjang, alif mad bertemu dengan hamzah. Jadi mad jaiz munfasil. Falamma, gitu ya. Dekat ni dengung dua harakat dan ma ni panjang 4 hingga 5 harakat mad jaiz. Falamma ata. Ta sini ma asli, nampak ni ada alif kecil. Jangan langgar, jangan baca ataha, tapi baca ataha. Ya, dua harakat belaka ma asli, nu, nu juga ma asli atau ma tabi'i. Dia ya Musa. Ya di sini mad asli ada alif kecil. Ya dua harakat. Mu juga dua harakat. Dan sa juga dua harakat. Ya, kalau kita berhenti. Ya. Kemudian ada yang tanya kenapa ada tanda panjang. Itu kalau kita baca wasal. Dia bertemu dengan hamzah. Dia jadi mad jaiz. Ya. Kita berhenti kekal dengan mad asli. Ya. Falamma ataha nudiya ya Musa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Inni, nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah, wajib dengung dua harakat. Ni panjang kerana pertemuan ya mad dengan hamzah. Ya, dia berkembang menjadi mad jaiz. Asalnya mad tabi'i. Tapi apabila ada bertemu dengan hamzah, dia jadi panjang 4 hingga 5 harakat mad jaiz, munfasil ya. Kemudian, anau rabbuka. Ha, ini nampak ni, nun ini ada alif sebelah dia kan. Tapi alif ni dalam Al-Quran saya ni kelam kan? Tak nampak kan? Kelabu. Maknanya alif ini tidak dibaca dalam ayat ini.
Tapi dalam perkataan memang, dalam tulisan memang kena panjang, ada alif kat sini. Ya? Kecuali kita berhenti. Ana. Tapi kalau kita baca terus, ana rabbuka. Ya? Bukan ana rabbuka. Tak betul baca tu ya. Nampak tanda bulat ni. Okay. Inni ana rabbuka fakh. Rab, rab tebal ya. Jangan baca rab. Baca rab. Ya? Dan ba di sini ada tasydid. Jadi kita kena baca njut. Inni ana rabbuka fakh. Fakh huruf kha ya sahabat. Fakh. La huruf ain jaga. La. Na. Ain lagi. Sini nun ain mati, sini pun ain yang mati. So jaga dua-dua bunyi ni. Fakh la'na laik. Kita berhenti sini, apa hukum dia? Inni ana rabbuka fakh la'na laik. Dan kita berhenti bunyikan hamas yang ada pada huruf kaf. Bila kaf ini kita buang barisnya, kita berhenti, dia tak ada baris, dia tanda mati. Apa hukumnya kat sini? Mat, mat lin, tepat sekali. Mat lin, dan jangan lupa bunyikan hamas pada huruf kaf. Fakh la na laik. Bunyi macam tu ya. Innaka, nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah. Innaka bil, bil alif lam qamariyah, bil. Wa, wa, asli, bil alif lam qamariyah. Lagi bunyikan lam yang mati dengan jelas. Bil wa dil muqaddasi, muqad, huruf qaf tebal, jangan baca muqad. Kalau baca muqad, jadi qaf ini tak tebal. Huruf qaf ni dia bacaan dia kena baca tebal qaf ya. Bil wadil muqaddasi tuwa. Okey, dekat dal ada tasydid. Jadi kita kena baca njut dekat sini. Muqaddasi tuwa. Huruf ta tebal tuwa. Kita berhenti dengan mat iwat ya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tuwa. Bukan tua tapi tuwa. Ya, kita berhenti dengan mat iwat. Alhamdulillah. Selesai sudah kita menyemak bersama-sama. Ya, sambungan daripada surah Maryam selesai sampai ayat 98. Seluruhnya kita telah memulakan surah Toha juga pada malam ini. Jadi bersedia semua untuk baca bersama-sama kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Ya, yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga rahmat Allah juga bersama kalian. Ya. Semoga sehat, sejahtera selamanya. Dan kepada yang ada dalam online ramai ini, sila beri salam. Ya. Mana yang belum beri salam tu, beri salam supaya kita dapat kenal sahabat-sahabat baru kita. Bagi salam dapat pahala sahabat, kerana sunat. Memberi salam tu sunat, menjawab salam tu wajib. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bayinahuma wa ma bayinahuma wa ma tahta thara
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. بسكالي. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. بسكالي. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا. Tak cukup nafas lagi sekali. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدَ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوى. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah dapat sama-sama menyelesaikan bacaan kita daripada penghujung tiga ayat yang terakhir dari surah Maryam, dan kita bersambung dengan surah Toha ayat 1 sampai ayat 12 pada malam ini. Saya doakan agar sahabat semua dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran semakin hari semakin mantap dan baik penguasaannya, tajwid, juga sifat-sifat dan makhraj hurufnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan ini mendapat pahala ibadah daripada Allah SWT, insyaAllah. Sama-sama kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, sebelum akhir kalam, saya ingin pesan untuk besok hari Selasa, sahabat semua. Hari Selasa disarankan, dicadangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, kita berzikir dengan nama-nama dengan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Selasa, ya. Mudah-mudahan, ya, bila kita banyak berselawat kepada junjungan besar, kita, ya,
dianugerahkan ya oleh Allah akan syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita untuk membantu kita di yaumil mahsyar khususnya ketika kita meniti titian sirat al-mustaqim. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, yang kita sanjung, yang kita selawat dan salam ke atasnya selalu itu akan memberikan syafaatnya kepada kita insyaallah. Dan pada masa yang sama jangan tinggalkan istighfar, banyak-banyak istighfar dan juga beristighfar, kalau boleh bacalah Sayyidul Istighfar itu . Okey, sampai di situ dulu sehingga kita bertemu lagi pada malam esok insyaallah, umur panjang, sehat tubuh badan. Kalau tiada apa aralnya, kita boleh adakan kelas macam biasa pada malam besok insyaallah. Sekian dahulu aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.